sobat sekalian, saat ini lagi musim bunga kecombrang. Atau mungkin di daerah lain disebut honje. Kalau di luar dikenal sebagai ginger lily. Nah, paling ada dua jenis, yang warna merah dan yang warna pink. Yang warna pink belum berbunga, jadi saat ini panen yang merah dulu. Ini bunga honje. Oh, bukan ini ya, ini bunga sepatu gantung. Nanti bunga kecombrangnya di sebelah sana, nanti kita akan masak sambal bunga kecombrang atau honje dan kita makan bareng-bareng. Seperti apa prosesnya dan rasanya seperti apa? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Kalau bunganya merah, ini daun-daun kita ulek lomboknya. Ini ada penyedap rasa, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, terus ada bawang sama terasi. Ini nanti ting cabenya dulu kita haluskan. Nah, Fahri, kalau nyambel tuh tangkai ininya nggak tak hilangin ya, tapi itu selera sih. Ini cabenya pakai cabai yang rawit, bukan yang setan atau yang jablak, karena kalau yang setan tuh pedes banget. Daun pisang varigata nanti buat alas makan. Kecombrangnya kita rebus dulu. Bunga kecombrang itu sebenarnya yang paling enak yang masih kucuk seperti ini. Kemudian kita belah dua bagian, terus nanti kita rebus. Ambunya kayak kelek.
Ini kalau yang udah mekar seperti ini, dagingnya sedikit kalau udah mekar. Nah, ini kita rebus. Gak usah lama-lama, kira-kira 10 menit. Yang udah kita rebus kita masukkan. Kayak apa sih rasanya kalau tawar gitu? Enak sih. Kita campur ke ulekan cabe tadi. Campur gini sebenarnya gini udah enak ya. Tapi Fahri lebih suka di sini digoreng sebentar. Sebenarnya gini udah enak. Tapi digoreng sebentar tuh nanti lebih mantep rasanya. Uleknya emang sengaja nggak terlalu lembut supaya bertekstur. Kecuali kalau yang tunggulnya ini. Goreng sebentar. Oke, kita makan pakai alas daun pisang variegata. Nah, ini sambal kecombrangnya. Enak banget coba saya. Rasanya itu tiada tara. Khas banget. Mantap lagi kalau sama ikan asin atau pindang. Pedes. Pakai kerupuk lebih mantap.
kurang. Habis deh nasinya.